Ini Obit si anjing. Cuma mau di like dan subscribe. Yo, halo teman-teman, balik lagi sama aku Obit. O-B-I-T. Anjing paling keren, paling ganteng, paling global human. Oke, jadi hari ini kita akan bermain game Garden of Banban 4 ya teman-teman nih. Setelah sekian lama kita menunggu, akhirnya teman-teman kita bisa bermain game Garden of Banban 4 ya kan. Jadi langsung aja kita mulai gamenya, let's go. Nah, ini dia teman-teman. Ini udah bisa bergerak apa bukan nih? Oh, bukan ya, masih cerita ya kawan ya. Bagi orang tua yang mencari anak yang hilang waktu adalah hal yang penting. Klik jam untuk memajukan waktu. Oke, klik jam. Di sini ada jam teman-teman. Nah, ada jam, kita klik. Oke, klik. Klik. Ih, apa nih? Si keong ya kawan ya? Saya tidak tahu kawan ya. Tadi ada keong. Wih. Oke, terakhir kita sampai di sini. Sepertinya saya lupa dengan kamu. Kamu siapa ya? Tekan WASD untuk panah dan bergerak. Oke. Kita gak bisa ke sini loh. Tekan shift untuk lari cepat. Bisa diklik kah? Oh, bisa dibawa burungnya teman-teman. Wah, buset. Buset. Belum apa-apa, buset. Ada naga. Wih. Astaga naga. Wah, apaan tuh, weh? Waduh, parah ya teman-teman. Baru mulai ya. Baru mulai kita udah dikagetkan dengan dinosaurus, weh. Tidak obat, kawan. Oke, berarti kita lari langsung ya. Let's go. Oke, let's go. Gak boleh lihat belakang, gak boleh lihat belakang, gak boleh lihat belakang, gak boleh lihat belakang. Gak boleh lihat belakang. Wow, gempa tapi sih. Parah di jalannya. Jauh banget. Wah mati sih. Wah mati sini teman-teman. Mati sini. Buset dah. Wuh, tolong. Ini kalau lihat belakang langsung mati nih teman-teman. Dekat banget nih. Oh, itu pintu tuh. Pintu tuh. Ke pintu kah? Apa tuh? Cepat lari. Lah, kelamaan. Ya, kelamaan. Oh, enggak ding. Berhenti. Ya, nyangkut. Emang enak. Nyangkut bunglon. Bunglonnya nyangkut. Nih, teman-teman. Naga, weh. Oh, bilang naga pula ya. Kaget tuh jalannya, weh. Weh, kamu ngalangin. Ternyata ini kita kerja sama ya. Kamu berdiri situ, weh. Sumpah nih burung gimana sih, teman-teman? Gimana suruh dia diam ya? Nah, gitu. Oh, ada drone. Astaga, sini. Burung kok diam ya? Awas kau bergerak kau. Kutuk kok pala kau ya. Gak jahat betul kita. Buset, 3 tombol berpadu ya teman-teman nih. Oke, tenang kau, kok bawa kau. Karena masih perlu aku dan kau. Sini kau. Kok gak mau deh teman-teman? Eh, gak bisa weh. Gak bisa diambil lagi weh burungnya. Oke. Gak bisa teman-teman. Asli gak bisa diambil burungnya. Atau memang sudah habis itu doang ya? Lah, ini gak benar nih. Kalau yang besar-besar gini gak benar teman-teman. Apa nih? Wah kan? Wih, apalagi buset meninggui ya? Wih, ditarik. Wih, kita ditarik, diseret. Wih, diseret, wih. Oh my god. Yo. Apalagi dibawa kemana, wih? Seret lah. Astaga, apalagi nih teman-teman. Apa ini, weh? Dengar penjahat, semua tindakanmu itu tidak akan mempan padaku. Oh, si sheriff, teman-teman. Kamu seorang tahanan sekarang. Kamu akan melakukan apa yang diperintahkan tanpa bertanya, ngerti? Oke. Siap. Sekarang tugas pertamamu sangat sederhana. Aku akan memberikan pertanyaan ya atau tidak, dan kau akan menjawabnya dengan tombol di sebelah kiri dan kananmu. Oh, ini. Kita jawab ya, tidak atau ya. Menghadap ke depan. Tombol di depan kanan ya.
dan tombol di kiri tidak. Oke, ngerti pak? Pertanyaan pertama. Seorang mengurung semua penjahat di rawa di tingkat atas, apakah itu kau? Hah? Bukan. Apa sih? Interesting. Moving on. Lanjut, pernahkah kau menghadapi ancaman yang ditampilkan di depan? Iya. Ya, Jumbo Joe saya pernah. I'm surprised you're still in one piece. Aku terkejut kau masih utuh, ya. Saya jago soalnya. Have you ever come in contact with a threat? Apakah kau pernah berhadapan dengan ancaman yang ditampilkan? Ya, pernah. Adds up. Pernah. Pertanyaan keempat. Have you ever come in contact with a threat? Apakah kau pernah berhadapan dengan ancaman yang ditampilkan? Ini enggak pernah ya, teman-teman, enggak pernah. I thought so. Aku kira begitu, pasti kau datang dari lantai atas. Ya. Fifth question. Pertanyaan kelima. Have you ever come in contact? Apakah kau pernah berhadapan dengan ancaman? Oh, ini yang laba-laba. Pernah, Bang. That one gives me the creeps. Yang satu itu membuatku merinding. Pertanyaan keenam. Have you ever come in contact with the threat shown on the board? Apakah kau pernah? Oh, enggak pernah. Ini kan baru ketemu kita, Bang. Kamu baik kan? I hope the rest. Aku harap penjawabannya lain sama jujurnya dengan yang satu ini. Alright. Baiklah. Ambil barang-barangmu dari belakang dan keluar dari kamar. Wah, aku dilepaskan. Interogasi yang sangat baik hati ya Bapak Sheriff. Ini Bapak Sheriff nih teman-teman. Yo. Oke, kita sudah ambil barang kita di sini. Terus. Uy. Itu kan Bapak Sheriff teman-teman. Wah, ternyata Bapak Sheriff tidak jahat ya kayaknya. Yo, buang-buang waktu saja kau bahkan tidak bekerja di sini. Apa yang sebenarnya kau lakukan di lubuk hatimu kawan? Kau tahu, ikuti aku. Kita bisa bicara lebih banyak di dalam. Di luar sana tidak cukup aman. Dia suruh ikutin dia ya. Wih. Let's go. Tempatnya sih enggak mengerikan ya, teman-teman. Hati-hati di sini. Ini tidak terlalu kokoh. Woi, tunggulah kalau gitu. Nanti saya jatuh sendirian. Oke. Mau gandengan Pak Sheriff. Gandengan buset. Oke. Dia suruh ikutin kemana sih? Kita enggak tahu ya, teman-teman. Itu ngomong-ngomong belakangnya kenapa kayak jahitan gitu ya, kawan ya? Mencurigakan. Welcome to Selamat datang di kerajaan. Yo, keren. Wow. It's not up to me to decide. Bukan aku yang memutuskan apa yang dilakukan padamu, kawan. Kita perlu berbicara dengan ratu dan saat menghadapnya tunjukkan rasa hormat. Wah, ada ratu Ban-Ban, teman-teman. Ratu Garden of Ban-Ban, kawan. Let's go. Itu dia teman-teman di depan. Setelah sekian lama kita akhirnya berhadapan dengan ratu ya. Kita akan minta izin kayaknya teman-teman. Oh my god. Ini dia teman-teman. Ratu Garden of Ban-Ban. Your Majesty. Yang mulia. Saya telah selesai menginterogasi tawanan baru. Dan bagaimana kau menilainya dari 1 sampai 10? Saya jujur ya pak ya. 0. Mereka tidak banyak berbicara. Aku pikir mereka datang dari permukaan. Oh my god teman-teman. Permukaan itu hal baru. Apakah mereka memberitahuan apa yang mereka lakukan di sini? Aku rasa tidak. Aku rasa aku tahu orang tua yang khawatir dapat melihat kekhawatiran orang tua dari jauh dark 1 mil. Oh my god. Dia tahu teman-teman kita cari anak ya. Aku mendengar jeritan dan suara benturan dari atas. Kau di sini untuk mencari anakmu. Benar. Aku takut kau tidak akan menemukan mereka di sini. Kebanyakan manusia sudah tidak lagi datang ke lantai ini untuk beberapa waktu. Kami dapat membantumu kembali ke atas, tapi izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Saya Ratu Bonkelia, penguasa kerajaan. Widih, buset ya. Ini adalah Sheriff Todster, pelindung dan satu-satunya warga kerajaan. Satu-satunya warga. Terus yang lain itu apa? Aku minta maaf atas nama diriku sendiri dan Sheriff atas sambutan yang kurang baik. Kita semua sedikit gelisah akhir-akhir ini. Aku yakin kau bisa mengerti. Buset teman-teman, gede banget ya. Bagaimana keadaan liftnya, Sheriff? Tidak terlalu baik. Ada beberapa bagian penting yang hilang. 3 tepatnya. Ada 3 bahan yang hilang ya teman-teman ya. Apakah tahu di mana letak bagian-bagian ini? Ya, Yang Mulia. Saya sebelumnya terlalu sibuk untuk pergi mengumpulkannya. Waktu-waktu yang akan datang akan terasa berat bagi kita semua. Tapi ini
bukan perjuangan orang tua. Sheriff, temani orang tua dan ambil bagian yang hilang. Tapi yang mulia, kami harus fokus untuk melindungimu. Tentu saja, setelah kalian berdua kembali dengan bagian-bagian itu. Nah, terus? Baiklah, aku dengar wanita itu. Ayo kita ke stasiun, kawan. Terima kasih, yang mulia. Kau bisa bertahan dengan baik untuk seorang tidak mengucapkan sepatah kata pun, kau tahu itu? Mungkin kau harus bicara lebih sedikit dan melihat kemana arahnya. Bagian besar perkataan itu memang sesuai dengan situasi kami. Kita dalam masalah, ada banyak masalah, kawan. Pelawak sang ratu terlalu. Apa yang terjadi, dia tidak boleh membuat ratu tertawa. Jika tidak, apa yang di dalam kantungnya akan bocor dan membuat kita semua mati. Ada sesuatu di dalam perutnya ratu ya, teman-temannya. Dan kalau itu keluar, kita semua mati, katanya. Mengerikan ya, Sheriff. Ngomong-ngomong, Pak Sheriff, kita mau dibom kemana, Pak Sheriff? Pak Sheriff. Kok tempatnya serem gini ya, Pak Sheriff? Net. Kita sih punya misi mencari 3 bagian yang hilang, katanya teman-teman ya. Untuk membenarkan lift ya. Iya, membetulkan lift, teman-teman. Mamam itu. Tet. Tiket. Kayaknya pernah kesini deh kita. 3 bagian lift tersebar di 3 stasiun yang dapat kita capai dengan menggunakan sistem transportasi lama ini. Oke, okay. Aku yakin ada 2 tiket untuk setiap pengendara, 2 tiket untukmu, untukku, dan 2 untuk si paruh kecil di sini. Seharusnya ada beberapa yang tersebar sekitar sini. Oke, okay. Terus kita cari tiket kah? Oke, okay, gini kah? Bukan ya teman-teman ya. Sabar ya. Hey, aku pernah lihat dia nih. Nggak pada wanted gini ya teman-teman ya. Reward 1 juta band coin. Sebentar, aku harus gimana, Bang? Oh, ini. Oh, kita cari tiket kayak gitu ya, teman-teman, yang tersebar ya. Berarti udah dapat 2 kita. Dia bilang ada 4 ya harusnya ya. Kenapa ada situ lagi dah, buset? Oh, ini ada kartu ungu nih. Kita dapat kartu ungu juga, Bro. Siapa itu? Buset, siapa yang ngintip temen-temen? Oke, sebentar ya. Aku masih mencari dulu. Oh, ini nih. Susah banget ambilnya. Nice. Udah 4 kartu ya. 4 tiket ya, harusnya ya. Itu. 2. 3. 4. Oke. Anda tidak memiliki tiket untuk dimasukkan. Udah 4 maksudnya, temen-temen. Ini pintu buat apa nih? Aduh, jadi bersin saya, Bong. Kamu bawa virus ya? Kita udah punya 4 tiket kan? Gimana? Terus gimana, Bos? Bos, gimana? Bos, udah 4 tiket, Bos, kurang gak? Walah, teman-teman, ini dia loh. Tuh. Astaga, naga, buset dah. Susah banget nyarinya, teman-teman. Oke, nih. Udah cukup, Bang. Oh, pintu ini kebuka. Lih, keluar dia. Wih, naik dia. Yo. All aboard. Semua naik, katanya. Oh, agak gitu. Nah, terus. Oke, klik ini ya. Kayak gitu, teman-teman. Kau tahu, aku mengerti kebingunganmu, kawan. Sungguh. Untuk apa katak besar berkaki 2 bertopi melindungi Ratu Kanguru? Katak, oh dia katak ya. Setelah aku dilempar ke sini oleh kaummu seperti sampah, aku tidak punya harapan, tidak berdaya, kedinginan, bermil jauhnya di tempat. Wah, dia dibuang manusia ya teman-teman ya. Singkat cerita, aku ditemukan dan diterima di titik terendahku. Saat itulah aku menyatakan diriku sebagai pelindung utama ratu. Ini adalah tujuan yang patut diperjuangkan. Individu yang berbaik hati layak mendapatkan perlindungan. Oh, baik sekali dia. Tapi kasihan juga ya teman-teman. Dia dibuang oleh manusia, weh. Kodok. Oke, kita sudah sampai. We're here, partner. Kita sudah sampai, kawan. Ayo kita selesaikan ini.
Let's go. Sekarang gimana, Bang? The part we need should be in the bagian yang kita butuhkan seharusnya ada di ruang administrasi di koridor ventilasi, tetapi sepertinya pintu terkunci. Oke. Terus gimana, Bang? Aslinya ini ya. Kamu bisa injak gak? Diam-diam di situ. Diam-diam. Buset nih, burung kagak bisa disuruh diam, teman. Oh, disuruh taruh sini nih. Dia kalau ditaruh sini dia gak bisa kemana-mana nih. Soalnya dia gak bisa turun, teman-teman. Wah. Oke, apa yang kebuka? Itu kah? Mana itu kita, weh? Drone? Wah, lama. Drone, on drone. Ini. Tekan. Oke, let's go, kita tekan. Kok gak aktif? Masukkan ini kah? Gak bisa, weh. Pusing kepala, buset. Ini kah? Sabar ya. Nah, benar itu. Habis itu. Ah, pintunya kebuka. Yang ini bukan dong. Coba. Ini gak perlu diinjak kok, ngomong-ngomong. Oke, aku gak tahu. Bawa dulu dah. Gak bisa dibawa, teman-teman, burungnya. Apa? Menggigil dia, bos. Sudahlah, kita akan pergi ke sana sendirian. Tuh, Sheriff, kagak mau nemenin kah? Ini gelap. What's happening? Wah! Wah! Kau tetap di sana dan jangan bergerak. Aku akan mencari cara untuk membuka pintunya. Cepat, woi! Woi, cepat, woi! Apa nih? Aku ular lapar. Aku, apa kau punya makanan? Aku nggak punya. Wah, apa nih? Harus deketin nggak, teman-teman? Aku nggak punya makanan. Bisakah? Bisakah? Kau makan remote? Aku nggak punya, weh. Utang dulu boleh. Oh, itu ular, teman-teman. Iya kah? Mati kita dah sudah. Waduh. Tertutup kendala. Wih. Oh, dibuka. These toad stars never disappoint, partner. Dasar penakut. Itu temanku, adalah pelawak yang kubicarakan. Oh, itu. Pelawak dia, teman-teman. Dia sekarang tahu bahwa kita tidak berada di kerajaan. Ayo kita kembali. Kita ambil bagiannya dan pergi dari sini. Oh, takutnya nanti dia mengganggu. Ini ibu ratu, teman-teman ya. Yuk, kalau ada dia mah kita nggak perlu takut ya, teman. I know my enemies. We're being stalked. Kita sedang dikuntit. These vents are interconnected. They make perfect traps. I'm sure there's a way we can tell which ones are rigged. Oh, di ventilasi ini salah satunya pasti ada trap, teman-teman. Gimana cara cari tahunya? Hah? Aku bahkan nggak tahu, teman-teman, bedanya ventilasi ini apa, buset. Aduh, buset. Ah, males banget ya, kawan ya. Oke, maksudnya gimana ya, teman-teman ya? Apakah kode mencut ya? Sabar. Kamu udah kasih mencut gak? Oh iya, teman-teman. Oh iya, dia bunyi ya. Waktu dekat ya. Oh ini? Ini enggak nih? Oh, kayak gitu kah? Sabar. Oh, sini ada. Jangan. dia akan nyik gitu, teman-teman, kalau ada berbahaya ya. Agak menegangkan ya gini, kawan ya. Oke, berbahaya berarti belah kanan, Sheriff. Ayo, Sheriff, ke kanan. Tet. Kalau kiri, tengah dan kiri sudah nggak boleh, berarti kanan udah pasti boleh kan. Oke, tiga terakhir. Oke, berbahaya. Tengah. Oke, berbahaya, berarti di kiri. Kamu tidak bisa menipu saya. Wih, jago banget kita, teman-teman ya. Apa nih? Dapat tap, teman-teman. Makasih ya, Bung. Jasamu akan selalu dikenang. Oke. Astaga naga. Sistem. Apalagi ini? Gak bisa, kawan. Tempatnya ngeri banget. Apa nih?
Oh, kebuka. Oh, gear. That's the part we need from this set. Itu bagian yang kita perlukan di sesi ini. Mari kita kembali dan melihat apa itu cocok. Eh, udah boleh tinggal terobos nih. Woi. Oh, udah aman kayak teman-teman ya. Oh, ketutup semua lubangnya. Tuh, kayak misalnya tuh. Kayaknya sih ya, kayaknya tutup ya. Tuh, nggak terlalu bit. Intinya udah nggak ada teman-teman. Soalnya sheriffnya aja udah selu ya. Dan kita udah mendapatkan part pertama yang kita perlukan ya. Wede. Mantap juga. Mana bungnya? Ya aku gendong kamu. Ini nggak mau digendong deh teman-teman. Sombong. Oke. Yang ketinggalan kamu. Nanti nggak dibukain pintu. Kagak dibuka pintu nggak tuh. Ayo cerip cepat. Cepat sikit cerip. Eh tapi kamu duluan deh takut aja. Oke aman ya. Net. Kita kembali ke mana? Oh ke kereta kah? Let's go lah ke kereta teman-teman. Teret. Berarti sekarang ke stasiun hijau ya, Sheriff? Ya kak Sheriff. Kok nggak bisa? Loh, langsung jalan teman-teman. Obit belum klik warna-warnanya padahal ya. Lah balik ke awal bro. Bro, balik awal deh bro. Gimana bro? Kita nyangkut apa gimana nih? Kok bisa nih bergerak nih? Let's head for the elevator to see if the part fits. Mari kita menuju ke lift untuk melihat apa komponennya cocok. Oh, nggak langsung. Nggak langsung ya teman-teman nih. Balik ke liftnya dulu katanya. Lift yang kayak gimana? Kita pun penasaran ya. Ih, woy, burungnya cepet banget jalan, woy. Enak ayam. Enak ayam apa burung sih? Tungguin lah. Alamak, kau nibah. Banyak gaya kau jalan sendiri ya nih. Buset. Ini ngomong-ngomong tempatnya keren banget woy. Jamur-jamur hijau. Berlampu. Bener apa ke sana lah woy. Ini si anak ayam agak-agak songong juga ya. Memimpin jalan dengan sangat cepat teman-teman. Net. Saya takut sih sebenarnya. Tiba-tiba lompat. Tidak! Dengarkanlah. Mana nih? Bro? Lift yang mana bro? Oh ini? Kah? Iya kah? Sini kah? Sabar kita ambil. Ini cara taruh komponennya? Saya nggak tahu teman-teman. Kita tunggu aja. Si sheriff datang. Oh, naik. Perfect. Sempurna. One of three. I'll stay here and put everything. Aku akan tinggal di sini untuk menyiapkan semuanya. Untuk sekarang, mungkin hanya berdiam diri di tempat ini dan berbicara dengan Ward. Apa? Apa tadi bilang? Belum ngomong habis, weh. Ngomong dengan ratu kah? Oke. Kita coba ke tempat ratu dulu ya, teman-teman nih. Kayaknya sih tadi dia bilang ngomong dengan ratu ya. Tek tuh. Yang dilarang masuk tuh dua orang tuh teman-teman. Dilarang ya. Oke. Sip, kita laporan kah? Selamat datang kembali. Aku harap perjalananmu tidak sia-sia dan liftnya sedikit lebih berguna. Oke. Aku ingin kau tahu betapa aku sangat memuji apa yang kau lakukan untuk mendapatkan anakmu kembali. Oke. Mempertaruhkan nyawamu dan melawan kekuatan yang jauh lebih kuat darimu seperti itu sungguh mengagumkan. Sebagai tanda penghormatanku, terimalah kartu kunci biru ini. Meskipun tidak banyak, ini adalah simbol kepercayaan. Mana? Dengan bangga aku umumkan bahwa kau secara resmi menjadi warga kerajaan. Jangan ragu untuk tinggal selama yang kau inginkan, bahkan setelah anakmu kembali. Adidaw. Kerajaan ini dengan bangga mengumumkan bahwa mereka telah mencapai populasi 5 orang. Aku bilang 5 karena ada temanmu yang muncul ketika kamu sedang pergi. Dia dalam kondisi rusak, jadi aku menyuruhnya untuk tinggal di rumah sakit. Siapa teman kita kan? Dia memintamu, jadi mungkin kau bisa bicara dengannya jika ada waktu. Oke, kartunya ngomong-ngomong ini kah? Oh, terima kasih. Terus, ngomong dia bilang ada teman kita ya. Siapa ya, woy?
Busetnya ratu yang gede banget. Dipijak nih gue gitu kawan. Penyek-penyek daya. Di ruang perawatan kah? Di manakah itu? Tang tarang tang tang tarang 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 tang tang tarang tang tarang tang tararam. Di mana ya? Hah? Tadi suruh kemana sih? Sini kah? Buset dah. Wih, siapa tuh? Bisa temen-temen. Sirat ya? Oh, sirat temen-temen. Saat ratu berkata akan ada banyak pengunjung baru suatu hari nanti, aku tahu itu pasti kau. Listen, dengar, apapun yang terjadi padaku, apapun yang telah kulakukan padamu, ketahuilah bahwa itu semua bukanlah diriku. Just know it wasn't actually me. I was forced. Aku terpaksa menurut tanpa banyak berpikir. Aku mencoba berkomunikasi denganmu dari jauh karena suatu alasan. Sekarang kau tahu alasan yang sebenarnya. Still, namun, aku ingin menebusnya. The queen filled me. Ratu memberitahuku tentang situasi lift. Aku ingin membantu mengatasinya. I feel much more. Aku merasa jauh lebih terkendali sekarang. Aku akan datang membantu dan menemukan bagian lift yang hilang. Aku hanya perlu beristirahat sebentar dan aku akan menemui di stasiun manapun. Oke. Klaim kartu kunci untuk sel di ujung lorong. Hah? Kok gak bisa keluar? Oh ini, kuning. Kuning. Ujung lorong. Seorang sedang menunggu Anda di sel ujung lorong. There, mommy, we just had to be best party ever. Kayaknya udah pernah ada kita di kartu ini. Apa, ini kah? Oke, bisa. Aduh, tempat gelap gini malas banget dah. Woi. Oh, si ini laki. Si orange. Si cumik-cumik. Ini cara ngobrol dengan dia, om. Lah. Lah, si pelawak. Bisa disuruh sini, tapi dia gak ngapain. Oh, ini kah? Halo bro, apa kabar Sep? Oh, itu kau. It's you. Don't worry. Jangan khawatir, aku tidak bisa menyakitimu. Aku terlalu lemah untuk melakukan apa-apa. I'm too weak to do anything. By not listening to dengan tidak mendengarkanku dan pergi saat kau punya kesempatan, kau telah membuat kesalahan besar. Akhirnya setelah berhasil mengendalikan Josh, kau hanya perlu datang dan membuatnya marah. Maksudnya apa sih? Lihat di mana kesombonganmu membawa kita di sekarang posisi di mana tidak satu pun dari kita yang menjangkau anak-anak. Ini kesalahanmu dan bukan kesalahan orang lain. Aku serius saat mengatakan akan mempraktik cara yang paling aman. Tapi bagaimanapun juga ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu. Sepertinya kamu membutuhkannya. Lah apalagi teman-teman, dia memberikan kita ilusi-ilusi penampakan lagi sepertinya kawan ya. Ah, kan? Apa nih, kita lagi nongkrong nih. Buset. Oh, hai. Kau sudah bangun lagi. Kau memang orang yang suka mengantuk. Setuju. Ambil beberapa camilan sayuran yang kami kumpulkan dan makanlah. Oh, semuanya sudah selesai. Aku sudah mengonsumsi bagian nutrisi yang telah kita kumpulkan saat kau tidur. Aku juga, maafkan aku soal itu. Ngapain itu? Apa itu? Sayur? Ini kan laba-laba yang galak itu. Aku belum pernah menyaksikan kebaikan yang datang dari seekor laba-laba, tuh kan? Astaga, jika Jumbo Jus ada di sini, dia pasti akan sangat menyukai sayuran itu. Aku cukup puas karena dia tidak mengganggu kami dengan kehadirannya yang menjengkelkan. Mengapa kamu sangat membencinya? Dia memang agak pemarah, tapi sebenarnya dia cukup tenang. Kami sering mengalami pertengkaran. Edah buset ya. Sering gue tumbuk deh teman-teman. Kebencian adalah salah satu dari dua emosi yang tidak dapat kukendalikan.
What's the second one? Apa yang kedua? Sorrow. Kesedihan. Not again. Jangan lagi. How is it? Bagaimana mungkin ada makhluk yang mampu melewati kesedihan terus-menerus di dunia milik kita ini? Terkadang aku merasa kita semua ditakdirkan untuk selamanya. Kita semua memiliki rencana dan tujuan masing-masing, namun pada akhirnya hal itu tidak terlalu penting. Juga tidak dapat membatalkan masa lalu atau kesengsaraan sebelumnya. Hidup ini terlalu singkat untuk terlalu bersedih, Stinger. Hidup kita tidak begitu. Aku tahu apa yang harus kukatakan padamu. Kau tahu aku bukan yang terbaik dalam hal ini. Mungkin kapten bisa membantu. Kapten? Kapten? Siapa kapten di sini? As expected. Sesuai harapan. Apa? Wih, kok ada bunyi kereta Cucu Charles? Hah? Suara apa itu? Banyak makhluk lain yang tinggal di ekosistem ini. Bisa apa saja. Itu suara Cucu Charles, weh. Ya, tapi hewan macam apa yang mengeluarkan suara seperti itu? Wow, buset, beneran teman-teman. Wih, sirat ya di bawah. Di bawah Cucu Charles, teman. Hah? Apa lagi ini, buset? Kenapa ada Cucu Charles, teman-teman? Kocak gaming kawannya. Apa tadi? Oh, nggak jelas teman-teman. Bikin nggak crash ya? Tiba-tiba meledak terus nggak ada apa-apa. Terus tiba-tiba kita sadar di tempat ini. Buset, apa maksudnya? Terus kita bisa buka ini nggak? Kita nggak bisa buka ini. Aku nggak ngerti kau nih. Nggak mudeng aku. Sumpah tidak paham aku teman-teman. Kita bisa buka ini nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa ini juga. Okay, this is the first entry to what I will refer to as the Toadster Archives, Ooh. Where all information gathered about criminals will be recorded. Criminal number one. Penjahat nomor satu, siput ditangkap di dekat gerbang depan kerajaan saat aku sedang berpatroli. Ah, ditangkap sheriff ya, teman-teman. Siput ditangkap saat bersembunyi di dalam cangkangnya, dan sejak saat itu ia tetap bersembunyi. Awalnya hanya dikira kulit kerang yang kosong, sampai terdengar suara tangisan yang pelan dari dalam kerang. Semua upaya untuk meyakinkan siput agar meninggalkan cangkang telah gagal. Alasan dari kesusahan yang luar biasa ini belum diketahui, tapi aku punya teori. Penjahat ini tidak berasal dari sekitar sini. Jadi ada kemungkinan bahwa lingkungan asing bersahabat ini menyebabkan perilaku tidak wajar. Lebih banyak pembaruan segera. More update lagi. Bisa-bisanya kayak gitu ya teman-teman. Masa tunggu update ya teman-teman ya. Oke lah teman-teman, mungkin untuk game Garden of Banban 4 sampai segini aja dulu teman-teman. Kita udah cukup jauh ya. Bahkan tadi lucunya ada Cucu Charles. Kok bisa collab mereka weh? Hobbit kagak paham ya kenapa tiba-tiba sekarang ada Cucu Charles di Garden of Banban weh. Sangat aneh, sangat aneh. Cuman udahlah, kita masih kurang 2 bahan ngomong-ngomong untuk benerin liftnya. Kita udah punya 1, tadi dapat gear ya, dan masih kurang 2. Kayaknya kita balik lagi ke sana. Cuman nanti Ubit bakal lanjutin di next video teman-teman, soalnya videonya udah panjang banget ya. Jadi sabar aja, ditunggu aja untuk video Garden of Banban 4 hari ini. Sampai segini ya, kalau kalian suka jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terima kasih buat nonton, dan sampai jumpa di next video. Dadah. Bang bang bang. Bye 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 bye.